Assalamualaikum sahabat-sahabat. Bagaimana kabarnya dengan tenakan kalian? Semakin berkembangkah? Baik sahabat, kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya kita menjinakkan hamster ya. Bagi hamster kalian yang sering menggigit dan bagaimana solusinya. Baik sahabat, kali ini saya akan menjelaskan kenapa hamster kalian atau ternakan kalian itu suka menggigit ya. Begini sahabat, sebenarnya hamster itu berbanyak jenisnya ya. Ada yang suka gigit atau yang namanya Campbell, dan juga yang tidak suka menggigit atau Wintermute. Wintermute pun terkadang juga menggigit sahabat-sahabat. Mungkin karena dia itu kelaparan atau terkejut ya sahabat-sahabat. Untuk hamster sendiri itu kalau kita memegang secara langsung, terkadang hamster itu terkejut sahabat, dan dengan refleks hamster itu akan menggigit kita ya sahabat-sahabat. Jadi seperti itu sahabat. Untuk hamster, jika kalian ingin hamster atau ternakan kalian yang tidak menggigit itu, kalian harus memilih hamster yang jenisnya Wintermute ya sahabat-sahabat, karena memang jenisnya tidak menggigit sahabat. Kalau untuk Campbell itu jenisnya sangat agresif dan suka menggigit sahabat-sahabat. Seperti yang saya jelaskan di konten-konten saya yang sebelumnya sahabat-sahabat, bisa sahabat tonton di video saya yang sebelumnya. Ya sahabat, yang penting untuk ternakan kalian jangan sampai kelaparan ya sahabat-sahabat. Untuk pagi harus dikasih makan dan di sore hari juga dikasih makan. Dengan begitu sahabat-sahabat, untuk kalian jika ingin memegang itu jangan langsung dengan tangan kalian ya, tapi melalui alat yang seperti punya saya, seperti jaring ikan atau yang lain. Jadi seperti itu sahabat-sahabat ya, biar untuk hamsternya sendiri tidak terkejut dan tidak menggigit kalian ya.